Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Samsung bakal melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Galaxy M31. Ia dijangka akan membawakan chip pemprosesan Exynos 9611 dan kamera utama 64 megapiksel. Namun, butiran lanjut mengenai peranti masih tidak diketahui. Qualcomm kini berkongsi hasil rakaman video 8K yang digunakan pada peranti yang dijana chip Snapdragon 865. Menerusinya, ia menawarkan rakaman tanpa had 960fps gerak perlahan, gambar 200MP, sokongan rakaman video HDR dan banyak lagi. Seterusnya, Fujifilm melancarkan sebuah kamera padat terbaru yang dinamakan Fujifilm X100V. Kamera ini mampu mengambil video pada resolusi 4K 30fps. Selain fail gambar boleh terus disunting menggunakan perisian Adobe Lightroom tanpa perlu mengubah suai jenis fail. Ia akan mula dijual bermula penghujung bulan Februari ini. Nvidia pula mengumumkan penstriman permainan video mereka iaitu GeForce Now. Buat masa ini, ia hadir dengan sokongan untuk lebih daripada 100 permainan komputer melalui platform popular seperti Steam, Origin, Epic Game Store dan sebagainya. Pengguna boleh menstream permainan tersebut di komputer, tablet atau peranti pintar Android. Namun, ia masih belum ditawarkan secara rasmi. Akhir sekali, Settle akan memperluaskan penawaran aplikasi ini ke seluruh Malaysia secara berperingkat. Bukan itu sahaja, ia dijangka akan menyertakan ciri perkongsian akaun keluarga serta membenarkan pengguna untuk membuat pesanan untuk beberapa barangan dari kedai Mr. Petronas. Itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.